Salam sejahtera. Ayah suka film Syarif, tapi Samsul belum tonton lagi Syafiq Yusuf. Kuala Lumpur pengarah berkaliber Syafiq Yusuf bangga dengan film Syarif, sentuhan terbarunya yang masih terus dibandingkan segelintir penonton dengan karya arahan abangnya Samsul Yusuf. Syafiq berkata, sebagai pembikin film, mudah pastinya Bapak Datuk Yusuf Aslam dan Samsul adalah sifu atau guru yang banyak membimbing, mengajar dan sudah membantunya sehingga berada pada tahap ini sekarang. Syukur saya berasa bangga jika orang nak bandingkan film arahan saya dengan film abang, sebab ayah dan abang adalah sifu dalam kurungan guru saya dalam bidang perfilman sejak dahulu. Katanya ketika ditanya jika ada pihak masih membandingkan film arahannya dan Samsul, Syafiq atau Muhammad Syafiq Muhammad Yusuf berkata, dia memang banyak menimba ilmu mengenai bidang pengarahan film daripada Samsul dan Bapak Yusuf. Mengenai film aksi Syarif itu, Syafiq berkata dia juga berasa teruja dan pada masa sama berdebar menanti maklum balas daripada penonton di Pawagam mulai 18 April depan. Ayah sudah tengok film Syarif dan dia suka pada film ini. Saya berasa lega sebab dapat maklum balas sangat positif daripada pihak Pawagam dan pihak lembaga penapisan film dalam kurungan LPF. Saya tak pernah letak sasaran dari segi kutipan, cuma harap ramai orang suka dan film ini tidak rugi kalau cerita itu baik. Baiklah kutipannya nanti, katanya.